kolesterol, hipertensi, asam urat ya ibu-ibu ya. Ya. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Kegiatan kita hari ini senam lansia, senam kolesterol dan senam jantung sehat. Setelah senam kita akan cek darah, cek kolesterol dan tensi juga. Setelah ini kita akan mengadakan karate. Kegiatan ini diinisiasi oleh The Power of Mak-Mak dan diadakan setiap hari Minggu, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Dan diikuti oleh masyarakat Gedung Tengah. Setiap minggu pagi setelah senam dari jam 7 sampai jam 8 kami mengadakan cek darah, tensi, gula dan kolesterol untuk menjaga kesehatan para masyarakat sebagai pengabdian The Power of Mak-Mak kepada kesehatan masyarakat. Kalau progresnya kami, yang kami lihat sih semakin meningkat ya, karena ada support dari berbagai, dari yang terutama dari manajer dan dari ya dari orang-orang sekitar kami juga. Dari bulan 11 lah ya, dari mulainya lapangan ini belum ada apa-apa sampai lapangan udah segini 98% ya, tinggal 2% lagi lah kalau kita bilang. Yang intinya yang saya harapkan kami semakin konsisten dengan tujuan kami, yaitu dengan perubahan. Oke, saya Muhammad Anggariansyah, saya pelatih karate di The Power of Mak-Mak saya dan dua karate di KKI, Kusin Ryu Karate Do Indonesia. Jadi, untuk pelatihan si anak-anak, kita tetapkan di hari Minggu kita melatih prestasi dan karakter si anak-anak. Jadi, untuk prestasi anak-anak yang sudah dia toreh, kemarin mereka kita berangkatkan sekitar 5 orang, jadi alhamdulillah mereka semua mendapatkan prestasi. Yang ada yang masih usia dini dan yang pemula, mereka masing-masing mendapatkan 2 medali. Ada yang mendapatkan medali perak, emas dan perunggu. Alhamdulillah kita juga mendapatkan juara umum kemarin di Banda Aceh. Alhamdulillah juga, semoga ke depan prestasi ini tetap kita pertahankan. Dan insya Allah di bulan 3 di tanggal 10 mereka akan mengikuti event di Lok Sumawe, se-Sumatera, ya namanya event kejuaraan nasional se-Sumatera. Jadi kita terus menggodok adik-adik ini agar terus berprestasi. Kita doakan supaya si adik-adik dapat prestasi ke depannya. Ini sebenarnya program The Power of Mak-Mak agar si anak-anak tidak lalai lagi dengan handphone. Makanya kita lakukan rutinitas latihan karate untuk bela diri si anak-anak dan prestasi si anak-anak juga. Untuk saat ini perkiraan jumlahnya baru kemungkinan kurang lebih 12 orang yang aktif. Harapan ke depan program yang telah komunitas ini lakukan terus didukung oleh komunitas-komunitas yang ada di Biren, setelah itu didukung oleh orang tua si anak agar terus berkembang dalam prestasi dalam olahraga karate, karena untuk batu loncatan kedepannya dari si anak bisa masuk ke SMP, ke SMA lebih gampang dengan mengandalkan prestasi si anak tersebut. Sementara untuk latihan di sini kita free-kan, istilahnya kami mencari amal di sini, khusus yang latihan di The Power of Mak-Mak.